Assalamualaikum sahabat UMV. Kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali di kajian ini. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Teh Ega dan Ahok Bergerak yang sudah senantiasa bekerja sama dengan kami. Alhamdulillah, saya Wiwin Widaningsih dari Umi Makmum Voice. Umi Makmum Voice adalah lembaga wakaf Al-Quran Braille, lembaga yang memfasilitasi dan mensupport para insan tunanetra untuk memiliki Al-Quran Braille. Bagi Bapak Ibu yang akan berkontribusi dalam program kami, boleh mengunjungi stand wakaf kami yang ada di sebelah meja registrasi. Terasa lagi nikmatnya baca Quran meresap kepada seluruh penjuru jiwa ini. Tapi pun sudah terbuka, bukankah hati adalah sentra? Nabi mengatakan dalam diri setiap hamba ada segumpal daging, dan jika dia baik-baik semuanya, jika dia buruk-buruk semuanya. Namanya apa? Qalbu, hati. Di situ kuncinya, di situ sentranya. Kalau ditutup oleh Allah, kunci mati, sudah, pintunya sudah tertutup, maka Quran mau masuk, ya pintunya tertutup. Zikir mau masuk, pintunya tertutup. Ya. Amal ibadah yang kita lakukan, sedekah kita, walaupun kita misalnya dakwah kita, karena Allah Ta'ala dan Rasulnya, untuk dakwah kan mengikuti hawa nafsu. Kalau dakwah mengikuti hawa nafsu, senang dengan puji-pujiannya, apalagi kalau maaf, dakwah tapi dijadikan sarana
material misalnya ya. Kalau dakwah mengikuti hawa nafsu, ya tentu sama saja. Metodenya, rumusnya dari Allah, Allah puji mati hatinya. Ya. Maka kalau hati dikunci mati oleh Allah Ta'ala, dampak-dampak kebaikan dari semua ibadah yang sudah Allah siapkan, dia tidak bisa meresap kepada seluruh jiwa raga kita. Kita lakukan berhenti hanya pada lisan. Kalau yang dilafaz, maka berhenti pada lisan. Kalau yang dengan gerakan, maka berhenti hanya sebagai gerakan. Tidak meresap kepada seluruh jiwa dan raga kita. Oleh karenanya, jaga hati. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Teteh Khadijah Widi Melati Sukma bersama Ahwat Bergerak Bandung. Bergerak. Takbir. Allahu Akbar.